kita melaksanakan bakti sosial Brigade Infanteri 4 Marinir BS bersama Universitas Teknokrat Indonesia. Ketika semua menatap beranak, ketika semua menghidap adanya, memohon ampunan segala dosanya. Yang pertama sekali terima kasih kami khususnya kepada Universitas Teknokrat Indonesia yang telah sudi kiranya membantu kita sekalian dalam kegiatan baksos ini. Adapun bagi Korps Marinir khususnya, bentuk kegiatan ini adalah bentuk kepedulian kita, bentuk kita ikut berempati terhadap musibah yang menimpa bangsa ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari Universitas Teknokrat Indonesia, saya ditemani beberapa dosen dan juga mahasiswa. Tentunya kami merupakan kebanggaan dan merasa terhormat pada kesempatan ini beserta bapak-bapak marinir bisa membagikan beberapa paket sembako terutama untuk masyarakat di sekitar. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan ini memang ya tidak seberapa, namun harapan kami bisa sedikit membantu meringankan beban kehidupan bagi masyarakat khususnya yang terdampak COVID-19 ini. Harapan kami ini bisa dirasakan manfaatnya dan tentunya tepat sasaran. Beban saudara-saudara kami dari dampak wabah penyakit corona yang sedang melanda negara kita di alam ini. Amin. Ketika semua menatap beranak, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Bihara Amurwa Bumi Geraha. Kali ini adalah kegiatan yang keempat kali, kegiatan Martir Peduli, Martir Berbagi bekerjasama dengan Bihara Amurwa Bumi Geraha Bandar Lampung dengan membagikan 6.000 paket sembako ke kaum duafa di daerah Bandar Lampung, Pesawaran dan sekitarnya. Kegiatan ini dalam rangka membantu mengatasi kesulitan masyarakat akibat ekses pandemi COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah dan arahan Panglima TNI. Semua mencari di manakah Tuhan. Tiada tempat bertuju padanya. Tuhan Sang Maha Pengasih, tunjukkan atas kuasa.
kampung mengaturkan terima kasih yang begitu banyak kepada Bapak Dandrik serta prajurit semua yang ada di Lampung yang telah membantu mengisi kegiatan sosial pembagian sembako dalam rangka ikut partisipasi kepedulian sosial untuk rakyat Indonesia dalam wabah COVID-19 di Indonesia ini. Mahasiswa Politeknik Kesehatan Poltekkes Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia, Saka Bahari dan masyarakat setempat guna mendukung stok darah di PMI Bandar Lampung yang mulai langka akibat dampak COVID-19 di Lampung ini. Pada kesempatan ini yang merupakan program dari Marinir bahwa marinir berbagi, marinir peduli terhadap kesulitan masyarakat, dan pagi ini kita wujudkan, kita laksanakan membantu masyarakat mengatasi kesulitan tersebut ya, untuk mendapatkan darah. Kegiatan donor darah hari ini. Tentunya apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Batalion Infanteri 7 Korps Marinir ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari musibah dan bencana, lindungilah kami.
Hari ini adalah hari pertama di minggu ketiga, di mana Brigif 4 Marinir BS bersinergi dengan Polda dan Pemda Lampung yang tergabung di dalam 3 pilar Provinsi Lampung, membantu meringankan beban masyarakat Lampung yang terdampak coronavirus dengan mendirikan dapur lapangan, kemudian memasak 2.000 porsi nasi bungkus dan mendistribusikannya untuk berbuka puasa yang dibantu oleh para Babinsa dan Babin Katipas. Untuk itu, sesuai arahan Komandan Korps Marinir dengan program Marinir Peduli, Marinir Berbagi, laksanakanlah tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan pantang menyerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meridhoi atas apa yang telah kita laksanakan. Musibah dan bencana.